Oke, ini Mas Pat kedatangan paket bilet maker ya, 7 in. Yang 7 in. Oke, langsung aja kita unboxing. Terus banget gak tau dalamnya kayak gimana ini. Terusnya warnanya hitam. Kartusnya warnanya hitam. Nah, ini polosan aja ya kardusnya. Ini ada scan barcode. Terus kayak gini aja kardusnya, polosan ya. Kita langsung buka aja. Kayak gini, udah ada soket 4 nih. Soketnya empatnya langsung kayak gini guys. Udah kosongan semua, ada ini busa-busanya buat pengaman ya. Kita buka. Nah kayak gini, ini yang gambarnya tengkorak ya. Oke, buat belakangnya kayak gini aja tuh. Gini, nggak ada kipasnya ya, ada kipas tapi langsung soket 4 ya, langsung colok. Nah yang 3 ini apa ya? Oh mungkin yang 3 ini buat nyala slotnya sama nyala ininya tuh. Kalau soket 4 nya langsung ke lampu utama, lampu dekat sama jauh. Nah ini buat serutnya mungkin. Oke, nanti kita tes ya. Kita buka. Tuh, ini 7 in. Nah di atas ini ada 4, kayak di 2 laser ya. Ini ada 4 titik sama bawah 4 titik, jadi totalnya 8. Dan yang lampu daymaker kayaknya ada 4 nih, 2 di samping kanan, 2 di samping kiri. Oke guys, ini Mas Pat udah megang bilet daymaker 7 in ya. Nih kayak gini bentuknya, di samping kanan kiri ada lampu kayak gini, daymaker 2 lensa ya. Jadi totalnya 4 lensa kanan kiri, terus atas bawahnya ada 4 ya. Jadi 8 yang bulat-bulat. Dan tengahnya ini ada gambar tengkoraknya RGB pastinya. Nah ini untuk warna RGB nya nanti bisa berubah-berubah warna ya, kayak gini. Jadi, kalau kita matiin kayak gini, terus kita nyalain kayak gini, nanti berubah-berubah warna guys ya untuk RGB nya dan untuk ring yang bulatnya kayak gini nih, ring bulatnya ini ring putih. Nah untuk sennya juga bisa nanti disambungin ke sen ini yang kabel kuning, nanti kayak gini nih, ini sennya. Misalnya kayak gini nanti tuh ya, jelas lah kayak gini. Oke, ini buat sennya. Dan untuk lampu utamanya kayak gini, ini buat lampu utamanya. Nah ini buat lampu utamanya kayak gini ya guys. Mantep ya, ini yang nyala tuh yang tengah, yang daymaker kanan kiri ya. Untuk nyalanya yang daymaker kanan kiri nih kayak gini, yang bulat putih bulat atas bawah ini belum nyala. Ini buat lampu jauhnya. Nah kayak gini untuk nyalanya tuh, sorotnya panjang ya guys. Tuh yang bawah agak kekuningan, jadi mantep tuh, nyorot ke atas juga mantep nih, jos banget nih, sorot ke atas mantep tuh, jos, pastinya jos guys. Ini tinggal dipasang ke motor maupun mobil yang 7 inci ya, soketnya 4. Mantep tuh, jos, jos banget jayanya. Untuk lampu jauhnya kayak gini, lampu jauhnya bener salah guys, lampu jauhnya kayak gini guys. Nah nih buat lampu jauhnya. Nah di tengah itu ada ini ya,
ini ada buletan putih, jadi nyorot ke tengah banget ya. Tuh, jadi kayak laser-laser gimana gitu ya. Padat tengah banget tuh. Nih, putihnya itu padat banget tuh. Nih, tuh lampunya kayak gini nyorotnya. Silau sekali. Jadi kalau di kamera ya kayak gini. Nah, kayak gitu. Oke. Tuh, kalau di jalan kayak gini. Tuh, jas banget kan. Ini lampu jauhnya. Mantep banget lampu jauhnya, jas. Tuh, tong sampah aja kesorot banget. Ini lampu jauh. Dan ini untuk lampu dekatnya. Ini lampu dekat. Nah, kayak gini. Sorotin ke lampu PCR nih. Lampu jalan raya. Nah, kayak gini. Ini buat lampu dekatnya. Tuh, mantepan. Just nih. Terang banget tuh. Ini lampu jalan. Ini tambahin lampu T-Maker 7-in. Just pastinya. Nah, buat lampu jauhnya kayak gini. Ini lampu jauhnya. Just banget. Tuh ada titik putih di tengah ya. Titik putih di tengah tuh. Padatnya di tengah, jos banget tuh ke atas, cerah, gas, tuh padatnya di tengah guys, nih, cuk yang mau langsung aja dicekot keranjang kuningnya, gaskan guys, gaskan.